Halo guys, welcome back with me Andrew. Dan hari ini aku lagi ada di alun-alun Kota Wisata Batu Malang untuk cobain wisata kuliner malam yang banyak banget di sini. Dan yang paling menarik perhatian aku sebenarnya sih salah satu jajanan pasar yang sudah populer banget di Jakarta, yaitu Sempol. Kenapa? Karena katanya sih ini merupakan jajanan pasar asli dari Kota Malang. Dan yang menariknya lagi, Sempol yang sudah digoreng beberapa saat dicelupkan kembali ke kocokan telur yang sudah dibumbui, lalu digoreng kembali hingga telurnya matang. Yummy banget kan? So this will be my very first time to try this street food, and I don't know if it's going to be good or not. Karena ini sempat populer banget di Jakarta dan aku belum pernah dan belum sempat cobain. Dan hari ini aku pesen sausnya itu dicampur saus kacang, saus sambal dan juga kecap. So yeah, let's try it. Okay guys, jadi di sini kata temen gue yang lagi rekamin ini Sempol adalah makanan khas dari Kota Batu Malang. Nah ini tuh sempat terkenal banget di sini dan booming, makanya banyak banget di Jakarta. So saatnya kita cobain nih Sempol asli dari Kota Malang. Masih panas banget. It smells good though. Wow, this is so good. Ini apa? Tepung sama ayam ya? This one is so good. Dan ini harganya cuma 1000 doang guys. Kayaknya kalau lo kesini ke kota apa? Alun-alun Kota Batu, udah banget nyobain ini. It's so recommended. Yuk cobain makanan yang lain. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di apa namanya alun-alun Kota Batu, kalian harus coba ini. Namanya ketan legenda. Jadi ini adalah ketan yang udah melegenda di sini dan kita harus banget nyobain untuk tahu apakah ini tempat yang rekomendasi atau tidak. Yuk masuk. Kalau kalian lagi kesini, udah pasti bakalan antri rame kayak begini nih guys. Untuk menunya sendiri terdapat 20 jenis dan yang paling terkenal adalah ketan durian susu. Ini adalah tempat di mana mereka menyediakan pesanan dan kali ini kita mesen 2 jenis, yaitu ketan ayam pedas dan juga ketan durian. Yuk kita cobain, enak gak sih ketan legenda yang ada di Kota Wisata Batu Malang ini? Jadi hari ini aku pesen 2 jenis. Yang pertama itu adalah abon ayam, ketan abon ayam. Ada apa ini? Kelapanya, terus ada abon ayam sama ketannya. Dan yang kedua adalah ketan sama durian nih. Ini durian ya. Jadi ini sebenarnya ada flanya ya. Cuma kita nggak pakai, takut nggak gitu suka. So let's try it from here. Nih ya. Kelapa, ayam sama ketan. So let's try it. Jadi kita cobain ya. Ayo. It's good, but I don't know, but it's really cool. Um,
not really my cup of tea, but ini abonnya spicy. Katanya enak banget. Jadi this one is recommended. Move to number 2. Ini durian. This is super good. Ini udah recommended banget. Jadi kalau nggak lo kesini dan lo mau nyobain ini, aduh. Jadi ini tuh durian asli ya, sama ketan doang. This is amazing. Jadi kalau kalian di daerah Batu, Malang, dan kalian kesini, jangan lupa datang ke apa tadi namanya? Apa? Ketan Legenda ya? Jangan lupa mampir ke Ketan Legenda yang ada di Pasar Alun-Alun Kota Batu. So, that's the review for today. Don't forget to like and subscribe. See ya.